Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu habibul karim wa ana wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati pembuka pengajian dalam kesempatan yang mulia ini, Bapak Rohadi, Bapak RW 07 dan seluruh para orang tua kami yang insyaallah mudah-mudahan kumpul kita di ini tempat menjadi penyebab turunnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur sama kita panjatkan kehadirat Allah yang menggerakkan hati dan langkah kita untuk sama kita duduk bersimpuh, bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah yang insyaallah setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah masing-masing ke tempat ini menjadi langkah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mudah-mudahan selalu tercurah terlimpah kepada Rasul yang mulia, Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in tabi'at ila yaumil qiyamah. Para jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, tentunya kita telah melewati bulan Rajab di mana Rasul menyampaikan Ar-Rajabu litathiril badani, bahwa bulan Rajab itu bulan untuk mensucikan badaniyah, mensucikan zahiriyah kita. Lalu Sya'ban yang masih ada hari-hari dalam bulan Sya'ban, Nabi mengatakan wa Sya'ban litathiril qalbi, bulan Sya'ban untuk mensucikan qalbi kita, qalbu atau hati kita. Nah, dua bulan ini yang disebut Rajab membersihkan badan, lalu bulan Sya'ban mensucikan hati untuk menyambut bulan selanjutnya yang disebut bulan suci Ramadan, di mana Nabi mengatakan wa Ramadan litathiri ruhi, bulan Ramadan untuk mensucikan ruhani kita, ruh kita. Nah, bila ruhani kita bersih, maka insya Allah yang ditunjang, didorong dengan bulan bulan Rajab dan bulan Sya'ban akan memberikan ketenangan, kebahagiaan bagi kita sebagai hamba Allah, baik tenang bahagia dunia dan tenang bahagia nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kaitan. Kenapa bulan sebelum bulan suci Ramadan harus ada pensucian badan? Kenapa sebelum bulan suci Ramadan harus ada pensucian qalbi?
Karena bulan Ramadan bulan mulia, harus disambut dengan kemuliaan. Andaikan ini Ramadan sebagai tamu, maka tamu ini wajib untuk kita muliakan sebagaimana tamu-tamu yang lain datang ke rumah kita. Para jamaah, kalau ada kita punya saudara ingin datang ke rumah kita, maka kita mempersiapkan diri untuk bebersih badan kita. Mandi dulu, kalau pakai pakaian-pakaian yang rapi, kalau punya wangi, minyak wangi yang terbaik. Untuk apa? Untuk menyambut kedatangan tamu. Lalu ruang kalbu kita, ruang hati kita, maka bersihkan, artinya tanda dalam hati kita ada sebuah kegembiraan, ada sebuah kesenangan untuk menyambut daripada tamu yang akan datang ke rumah kita. Nah, insyaallah ketika tamu ini akan ditunjang dengan kebersihan badan kita, dan ketika tamu ini hendak datang yang ditunjang dengan kebersihan batiniah kita atau kalbu kita, maka tamu yang datang maka juga akan memberikan kegembiraan kepada kita. Kitanya bergembira dan tamu pun bergembira dengan kemuliaan yang kita berikan, insya Allah. Jadi ada hubungan. Makanya ada yang dari mulai Rajab pada puasa, dari mulai Sya'ban ada yang puasa. Itu untuk menunjang ketika penyambutan tamu bulan suci Ramadan. Ramadan itu bulan suci, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat kasih sayang, dan bulan yang penuh dengan itkun minan nar. Terbebaskan manusia ketika mereka bersenang menggembirakan daripada bulan suci Ramadan, maka dia akan dibebaskan oleh Allah dari tersentuh api nerakanya Allah. Makanya ada kalimat kata Nabi, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang bergembira dengan masuknya datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya, Allah akan haramkan badannya untuk tersentuh dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kalau tamu dimuliakan, berarti tamu ini insya Allah datang akan membawa rizki, pulang akan membawa dosa. Itu tamu itu jamaah. Makanya Nabi bilang, ya Aliyu akrimid dhaib, wahai Ali muliakan tamu. Iza nazala nazala ma'ahu rizkuhu, kalau tamu itu datang, datang kepada satu kaum akan membawa rizkinya, dan tatkala tamu pulang, pulang membawa dosa yang punya rumahnya. Kalau kita benar-benar menyambut kepada tamu. Nah, para jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan juga bulan silaturahmi kita, silaturahmi kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bulan Ramadan bulan silaturahmi. Silah artinya menyambungkan, rahmi artinya rahmat Allah, menyambungkan rahmat Allah ta'ala, yang insya Allah mudah-mudahan kita mendapat kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sedikit membaca tentang hikayat yang disampaikan langsung oleh Allah ta'ala. Ini hadis kursi, kalimat yang disampaikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi tanpa melalui Malaikat Jibril, langsung. Jadi disebut hadis kursi, di mana ada satu kalimat yang disampaikan oleh Allah. Apa kata Allah kepada Kanjeng Nabi? Kullu amalin ibnu Adam lahu illa sawma fa innahu li wa ana ajzi'u bi. Kullu amalin ibnu Adam, setiap sesuatu amal anak-anak turunan Adam lahu baginya. Artinya apa yang dilakukan oleh setiap bani Adam, setiap anak turunan Adam, lahu itu akan kembali kepada ibnu Adam itu sendiri. Illa sauma, kecuali puasa. Kecuali puasa kata Allah. Fa innau, maka sesungguhnya puasa, li untukku Allah.
wa ana ajzi'u bih, dan aku Allah yang akan membalas daripada ibadah puasa mereka. Alhamdulillah. Jadi kalau ibadah-ibadah yang lain, amal-amal yang lain, itu ada hubungannya dengan makhluk, dengan Ibnu Adam. Tapi puasa langsung itu kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab para jemaah, puasa itu milik Allah, lalu Allah yang akan membalas dari nilai ibadah puasa itu. Li anna sauma sirrun, karena sesungguhnya ibadah saum, ibadah puasa itu sirrun, merupakan ibadah yang bentuknya rahasia. Laisa, yang tidak ada pihi di dalamnya amalun, sebuah amal, yusahadu, yang disaksikan lahu, bagi amal. Jadi artinya puasa itu puasa ibadah sirriyah, puasa ibadah yang sifatnya rahasia, yang tidak ada di dalamnya amal yang disaksikan oleh manusia. Kalau sholat kan bisa kelihatan, disaksiin sama orang. Oh, dia tuh sholat, kelihatan takbirnya, kelihatan fatihahnya, kelihatan ruku dan sujudnya. Zakat ada yang dibawa, kelihatan bentuknya. Haji, oh rombongan haji, yang hajinya satu orang, yang antar dua bis Pak Yoga. Amal yang bisa kelihatan, yang disaksikan oleh Ibnu Adam. Tapi kalau puasa, amal yang tidak bisa disaksikan oleh manusia. Karena kalau ibadah puasa masih bisa nipu jemaah. Kadang-kadang sahurnya mah sahur, jam 7, jam 8 udah buka jemaah. Dan itu gak bisa dilihat oleh pandangan mata manusia. Dia bisa membersihkan bibirnya, dia bisa mengeringkan bibirnya, dia bisa pura-pura lapar, padahal dia tidak puasa Ramadan. Nah, ibadah puasa ini tidak ada di dalamnya sebuah amal yang disaksikan amal tersebut oleh kalangan Ibnu Adam. Berbeda dengan sebagian ketaatan-ketaatan yang lain. Bahkan kata Nabi, wali annahu sirrun la yarahu ahadun illallahu ta'ala. Karena sesungguhnya ibadah puasa itu ibadah rahasia, yang seseorang tidak akan bisa melihat ibadah puasa illallahu ta'ala, kecuali Allah ta'ala. Bisa aja lagi wudhu Pak, minum air tuh, lagi puasa dia minum air, orang gak tahu dia minum tuh. Nah, inilah makanya ibadah puasa yang disebut ibadah sirriyah, ibadah secara rahasia. Masya Allah. Lalu para jamaah, yang hanya tahu tentang ibadah puasa itu hanya Allah. Paltazama jazawuhu, maka aku sanggup untuk membalas ibadah puasa tersebut. Kalau ibadah yang lain bisa nampak kelihatan oleh orang lain, tapi ibadah puasa orang tidak akan bisa mengetahui tentang amalia puasa kecuali Allah, maka Allah menyanggupi untuk membalas daripada amalan ibadah puasa seseorang. Walizaruya, dan karena itu kata Nabi, diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, idza kana yaumul qiyamah, bila adalah besok di hari kiamat, yaji'u, maka akan datang kaumun, satu kelompok kaum, lahum, bagi mereka kaum, ajnihatun, mempunyai sayap. Nanti datang Pak rombongan-rombongan di hari kiamat yang mereka mempunyai sayap, ajnihah. Ka'ajnihati toiri, seperti sayap-sayap burung. Payatiruna, maka mereka terbang, biha, dengan sayap yang ada bagi dirinya, ala hayatonil jannah, melewati, melintasi pagar-pagar surga Allah Ta'ala. Jadi ada kaum yang mereka mempunyai sayap, yang dengan sayapnya dia bisa terbang seperti terbangnya burung, bahkan melewati daripada pagar-pagar surganya Allah Ta'ala. Bertanya juru kunci surga, payakulu lahum khazinul jannah, maka berkata kepada mereka kaum yang memakai sayap tadi, khazinul jannah, juru kunci surga, man antum, siapa kalian? Begitu luar biasa kalian. Man antum, siapa kalian? Payakuluna, maka mereka berkata, nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, saya dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu khazinul jannah, juru kunci surga, berkata lagi, hal ra'aitumul hisab,
apakah kalian melihat hisaban, timbangan amal? Apakah kalian ditimbang amal dulu oleh Allah? Fayaquluna, mereka berkata, la, aku tidak melihat hisaban, aku enggak melihat timbangan amal. Summa yaqulu, lalu berkata lagi malaikat khazinul jannah, juru kunci surga, sanian yang kedua, hal ra'aitu musiratal mustaqima, apakah kalian melihat jembatan siratal mustaqim? Itu jaraknya, Pak, dalam kitab Daqiqul Ahbar 3000 tahun perjalanan. Siratal mustaqim. Ya Allah ya Rabbana. Makanya Ibrahim bin Adham ketika ditanya, kenapa engkau tidak mendekati dunia tapi lebih condong untuk mendekati akhiratmu? Kata Ibrahim bin Adham, ra'aitu tariqan tawilan, karena aku meyakini aku akan berjalan dalam perjalanan yang cukup panjang. Makanya dia lebih meninggalkan dunia, condong kepada urusan-urusan akhirat, karena dia meyakini urusan akhirat jauh lebih panjang urusannya, perjalanan yang cukup melelahkan daripada perjalanan urusan dunia. Dunia paling 60 tahun, Pak. Paling bantar 70 tahun sekarang umat Nabi Muhammad. Tapi perjalanan akhirat ribuan tahun kita. Belum nanti di yaumul mahsyar. Belum nanti dikubur nih, di kuburan. Bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun dalam kubur. Belum nanti di yaumul mahsyar. Belum nanti dihisab, belum nanti di jembatan siratal mustaqim. Tapi kelompok yang tadi luar biasa. Kelompok yang tadi ketika ditanya, "Hal ra'aitu musiratal mustaqim?" Apakah kalian melihat jembatan siratal mustaqim? Tidak menampakkan kepada diriku siratal mustaqim. Summa yaqulu, lalu khazinul jannah, juru kunci surga, mengatakan, "Bima wajattum hadhihi darajat?" Dengan apa engkau mendapatkan ini derajat? Dengan sesuatu apa engkau mendapatkan tingkat yang luar biasa? Derajat apa ini? Fayaquluna, maka berkata mereka, abadnallaha ta'ala sirron fi dari dunia, aku beribadah kepada Allah, sirron sifatnya rahasia, fi dari dunia, di desa dunia, wa adkhalnal jannata sirron, dan aku dimasukkan oleh Allah ke surga dalam sifatnya rahasia, fil akhirati, di akhirat. Makanya kan kata Nabi, kalau ibadah, kalau bisa kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedekah tangan di atas apa? Kalau bisa tangan apa? Tangan kanan sedekah, tangan kiri tidak tahu. Sampai segitu orang yang rahasia itu diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah puasa Ramadan, ibadah sifatnya yang rahasia. Sembunyikan kerahasiaan kemuliaan ini hanya Allah semata yang tahu. Barangkali kalau tadi yang saya sampaikan, kita bisa minum, bisa nguyup air lagi wudhu, ya orang lain gak tahu, tapi Allah maha mengetahui. Nah, ketika kita meyakini Allah itu tahu tentang apa yang kita lakukan, disitulah nilai lebih kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang kita bisa boleh bohongi, tapi Allah tidak bisa kita untuk bohongi. Insyaallah jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan ke depan kita untuk menyambut Ramadan, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan umur yang panjang dalam keadaan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sedikit nanti saya baca, lalu nanti untuk tabarukan apa yang disampaikan Nabi, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya anin nabiyyi alaihi salatu wassalamu annahu qala u'tiyat ummati khamsata asya'a lam tu'ta li ahadin qablahum al-awwalu idza kana awwalu lailatin min ramadana yanzurullahu ilaihim birrahmati wa man nazarallahu ilaihi birrahmati la yu'adzibuhu ba'dahu abadan.
diriwayatkan dari Nabi alaihissalatu wassalam, kata Nabi, umatku diberi kepadanya lima perkara. Umatku diberikan lima perkara. Yang tidak diberikan lima perkara itu kepada salah satu sebelum daripada umat Nabi. Artinya umat-umat sebelum Nabi Muhammad tidak diberikan. Hanya umat Nabi Muhammad yang diberikan lima perkara. Lima perkara. Yang pertama yang tadi kita baca, idza kana awwalu lailatin min ramadhana, apabila adalah permulaan malam daripada bulan suci Ramadan. Andaikan Ramadan itu jatuhnya hari Minggu, andaikan. Itu malam Minggunya berarti, malam Ahadnya. Andaikan Ramadan besok hari Sabtu, malam Sabtunya berarti jamaah. Awal daripada malam bulan suci Ramadan, kata Nabi, yanzurullahu ilaihim birahmah. Allah pandang umat Nabi dengan pandangan rahmat kasih sayang. Wa man nadzarallahu ilaihi, siapa orang yang Allah pandang dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, la yu'adzibuhu ba'dahu abadan, tidak akan disiksa selama-lamanya oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah memandang dengan rahmat kepada seorang hamba, maka selama-lamanya hamba itu tidak akan mendapatkan siksa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani. Wasani. Ya'murullahu ta'ala. Ya'murullahu ta'ala. Al-malaikata. Al-malaikata. Bil istighfari. Bil istighfari. Lahum. Lahum. Yang kedua, bahwa umat Nabi diberikan oleh Allah. Allah perintahkan kepada para malaikat-malaikat Allah, bil istighfari lahum, untuk mereka membaca istighfar untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di malam pertama tuh, Pak. Jadi malam pertama awal daripada bulan suci Ramadan, Allah perintahkan malaikat untuk seluruhnya malaikat membaca istighfar untuk umat Nabi Muhammad. Ya Allah, 11 bulan, Pak. Andaikan kita punya kesalahan, di satu malam itu kita muliakan Ramadan, runtuh dosa-dosa kita semuanya, gugur dosa-dosa kita semuanya. Satu, Allah pandang dengan rahmatnya. Yang kedua, Allah perintahkan malaikat untuk membacakan istighfar untuk mereka. Yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu. Wasalisu. Anna. Anna. Ra'ihata. Ra'ihata. Pamisa'imi. Atyabu. Atyabu. Indallahi. Indallahi. Mindrihil. Mindrihil. Miski. Miski. Yang ketiga, Allah ingin sampaikan lewat para malaikat-malaikatnya bahwa, hei hamba-hambaku, hei umat-umat Muhammad, bau mulut orang yang puasa jauh lebih wangi menurut Allah daripada wanginya minyak misik. Lebih indah, lebih harum menurut Allah dibandingkan daripada minyak misik. Ya, orang kalau puasa kan lapar, orang puasa haus, biasanya timbul bau-bau yang gak enak di mulut kita. Itu bau mulut orang yang puasa disenangi oleh Allah daripada wanginya minyak misik. Masya Allah. Mudah-mudahan kita ketemu Ramadan. Kalau bangun tidur agak ngahuleng, bah, rada ngahuleng nak. Habis beres baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, rada ngahulengnya, Pak. Ya Allah, apakah ntar Ramadan kita ketemu? Kalau nanti Ramadan gak ketemu, cuman ngedengar tarhimnya doang orang-orang di masjid, di musala. Ngedengar cuman Allahumma lakasumtu, tuh kedengeran suaranya. Dalam kubur kita kedengeran Allahumma lakasumtu. Tapi bulan-bulan yang lain kenapa kita gak puasa Ramadan? Itu kedengeran penyesalan di situ. Makanya begitu pas bangun tidur, ya Allah, ketemuin bulan suci Ramadan, biar nanti kita dapat hal yang begini. Bau mulut orang yang puasa jauh lebih disenangi oleh Allah daripada wanginya minyak misik.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u. Warabi'u. Yaqulullahu ta'ala. Yaqulullahu ta'ala. Lil jannati. Lil jannati. Ittakhizi. Ittakhizi. Zinataka. Zinataka. Wa yaqulu. Wa yaqulu. Tuba. Tuba. Li ibadil. Li ibadil. Mu'minina. Mu'minina. Hum. Hum. Auliyai. Auliyai. Yang keempat di malam daripada malam awal Ramadan, berkata Allah Ta'ala kepada surga, Allah bicara kepada surga, ya jannah, ittakhizi, jadikan dirimu zinataka, akan perhiasanmu. Kalau bahasa kita, hei surga, dandan biar rapi, dandan biar rapi, rapikan ke wahai surga. Wa yakulu, dan berkata Allah, tuba li ibadil mu'min, sungguh bahagia bagi hamba-hambaku yang mukmin. Hum auliyai, merekalah para kekasih-kekasihku. Hari keempat tuh Pak, kata Allah surga, biar cakep ya ente ya, dandan biar rapi, aku akan sambut hamba-hambaku yang mukmin, dan bahagialah hamba-hamba yang mukmin, merekalah wali-waliku, kekasih-kekasihku. Ada dalam surat Al-Baqarah, kalau kita sebelum baca itu Pak, apa habis ayat kursi itu? La ikraha fid din qatabayana rusdu minal ghai pamayak furbi taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah yang memimpin orang-orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan orang-orang mukmin dari kegelapan menuju penerangan dari Allah Ta'ala. Jadi Allah akan memberikan penerangan sesudah kegelapan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi sekali lagi, Allah menyambut bulan Ramadan dengan Allah mengatakan, bahagialah kepada hambaku yang mukmin, merekalah kekasih-kekasihku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu. Wal khamisu. Yaghfirullahu. Yaghfirullahu. Ta'ala. Ta'ala. Lahum. Lahum. Jami'an. Jami'an. Yang kelima di dalam bulan suci Ramadan, di awal malam Ramadan, yaghfirullahu ta'ala lahum jami'an. Allah mengampuni kepada mereka jami'an seluruh dosa-dosa mereka. Jadi kata Nabi kan, ada satu bulan yang bulan itu akan menggugurkan dosa hamba-hamba selama 11 bulan. Nabi ditanya oleh sahabat, bulan apa itu ya Rasulullah? Bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan pengguguran dosa selama selama 11 bulan. Yang 11 bulan digugurkan dengan adanya satu bulan. Begitu selesai aja jamaah, ada kalimat minal aidin wal faizin. Itu buat siapa itu minal aidin wal faizin? Buat orang yang puasa. Kalau yang enggak puasa mah enggak boleh bahasa itu. Minal aidin wal faizin. Ada hak apa orang yang enggak puasa diucapin minal aidin wal faizin? Yang puasa, yang lapar, yang haus, yang nahan hawa nafsu, dia yang bisa menjalankan perintah Allah, dia yang berhak untuk mendapatkan gelar minal aidin wal faizin. Apa aid artinya? Kembali ke fitrah, kembali ke sucian, seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya bersih. Wal faizin, dan mereka golongan-golongan faizin, orang-orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Biarin gak pakai BHS Pak, kalau udah beres Ramadan tenang hati, senang. Ada orang yang gak puasa Ramadan, pakai jasnya bagus banget, duduknya paling depan lagi Ramadan, di salat Idul Fitri paling depan duduk nih, puasa Ramadan enggak. Tuh orang ngucapin minal aidin wal faizin, kata dia amin, kata dia amin. Hak apa orang yang tidak puasa diucapkan kalimat apa tadi? Minal aidin wal faizin. Ini kalimat buat orang-orang yang telah mensucikan dirinya dengan adanya bulan suci Ramadan. Sekali lagi,
ini sebentar lagi kita akan datang tamu yang sangat mulia. Sambut dengan kegembiraan. Maka ketika kita gembira dengan datangnya tamu Ramadan, maka Allah pun akan memberikan kegembiraan bagi kita, gembira dunia dan gembira akhirat. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan selama kita dalam pengajian di malam Sabtu, setiap Sabtu keberapa ini? Saya setidak dua minggu sekali ya? Dua minggu sekali kalau saya hadir jamaah. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan insya Allah mendatangkan kemanfaatan berkah buat kita semua. Yang terpenting bagi kita semua, jangan pernah memutuskan silaturahmi. Silaturahmi ada dua. Ada silaturahmi kepada Allah, ada silaturahmi kepada manusia. Silaturahmi anak kepada orang tua. Kalau yang masih punya orang tua, kan biasanya suka pada nyorok tuh kalau pengen Ramadan. Pada nyorok, ada yang bawa beras ke orang tua, ada yang bawa kopi, gula ke orang tua pengen bulan suci Ramadan. Mak, ini beras buat emak. Emak mah gak usah mikirin yang lain, mama mikirin puasa Ramadan. Ini beras dari anak emak, ini kopinya, ini gulanya, ini sebulan full buat jajan emak. Itu biasanya anak orang-orang dulu begitu. Tapi insya Allah sekarang juga sama. Orang tua misalnya di kampung, tinggal ditransfer, mak nih, alhamdulillah, buat bekal bulan suci Ramadan. Yang penting buat kita para jemaah, jangan memutuskan silaturahmi. Silaturahmi dengan Allah atau silaturahmi dengan kepada manusia. Insya Allah dua kaitan silaturahmi dengan Allah dan silaturahmi dengan manusia akan mendatangkan sekali lagi kebahagiaan buat kita semua. Pengajian ini kita tawakufkan ya para dia. Kita apa namanya, kita liburkan sementara. Insya Allah bulan Sawal awal nanti kita pengajian, kita buka lagi. Dan insya Allah mudah-mudahan semua panjang umur. Dan sekali lagi apabila ada kesalahan, kealpaan dalam segi bahasa, malum, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Kalau pribadi kan memang bukan orang-orang yang pelajar, bukan kuliah orang-orang yang kuliahan kelas tinggi, tapi memang keluaran dari Balai Rombeng, dari pondok pesantren. Tapi inilah yang saya berikan, mudah-mudahan manfaat bagi diri saya dan juga manfaat buat kita semua. Ila hadzini wa kulli niyatin shalihah wa la hadrati nabika wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.